Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berencana bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu diutarakan Surya Paloh usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di DPP Partai Golkar Jakarta Barat Rabu siang. Surya Paloh menyampaikan bahwa keinginan bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia tersebut ada, tetapi saat ini dia ingin memberikan kode terlebih dahulu. Selain itu, dia juga harus melihat suasana kebatinan Megawati sebelum memutuskan bertemu. Saya pikir keinginan untuk itu sih ada, ya tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Dan kita barangkali bagaimana, kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan? Mudah-mudahan suasana kebatinan sama. Harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada, itu intinya. Jadi kapan kita bersama? Semuanya kita mempunyai kepentingan untuk membawa misi. Bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan mereka dalam menyerap informasi, mengolah informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional.